Nah, review lagi Hyundai Creta nih di Somsat Sumber. Oke, bentar. Ini Hyundai Creta di Somsat Sumber. Interiornya. Oke, itu ada sunroofnya di atas, tapi Om, buka sunroofnya di mana ini Om? Om, Om, buka sunroofnya di mana? Belum kelihatan nih. Boleh. Nah, itu dia. Nah, tuh sunroofnya tuh. Nah, ini Om sama siapa Om? Rohim Hyundai. Sama Bapak Rohim Hyundai. Nah, ini di sini tuh apa Om? Bluling sama ini SOS ya. Ini satu satu kesatuan sama dari Bluling ya. Kalau ini SOS untuk emergency, misalnya kita butuh ambulans, iya, butuh polisi dari situ. Kalau ini huruf B-nya itu dari Blulingnya juga sama, misalnya kita ban kempes gitu kan, iya, mau betul, ke tempat apa namanya, ke tempat servis yang terdekat gitu, atau iya, mobil derek juga ini dari sini. Bluling sama SOS, kalau SOS untuk manusianya, kalau Bluling untuk kebanyakan ke mobilnya ya? Iya, oh, sama ya. Sama, ya ini nanti dibutuhin untuk apa gitu kan ya. Ya. Ini otomatis transmisi ya Om. Terus juga ininya handbrake-nya bukan? Ini handbrake-nya. Kuas lagi ya, udah bukan, model udah elektrik. Udah elektrik, terus digital. Ini juga udah elektrik, wow, speedometer. Audio juga udah pakai Bose. Iya, audio pakai Bose, ini yang ini Bose. Ini Hyundai Creta. Nah, ini belakangnya. Ini sih yang ininya sunroofnya panoramiknya panjang bener dari depan sampai ke belakang ada. Nah, ini oke sebentar. Ini bentuk dari belakangnya. Kita buka. Bentar. Nah, tapi Mas Manual. Oh, belum kayak Fortuner ya, belum power back door. Ini masih manual, belum power back door, tapi nggak apa-apa. Iya, emang dia bagus kok. Masih plastikan tuh. Harga berapa nih Om? 4.500. Harganya murah ya, seharga HR-V. Mahal HR-V Om? Iya, mahal HR-V daripada ini. Ini lebih murah. Tapi sudah expert banget. Ah iya, sunroof panoramik lah. Pokoknya yang plus-plusnya sunroof, terus sama tenaganya. Ini mobil viral 2022. Iya, 2022. Lagi viral banget soalnya saya tuh pertama lihat waktu reviewannya di Hari Fadila, udah pernah tuh di Bali. Test drive-nya. Oke. Nah, pokoknya gini deh, kita puterin Hyundai Creta-nya. Nih tuh. Nih tuh, ini Hyundai Creta bagus lah. Pokoknya kalian kalau mau beli ini lebih murah daripada HR-V. HR-V aja udah 600, ini cuma 404. 404 juta kalian udah dapat mobil baru dari Hyundai Creta. Terus fiturnya juga Bluling sama SOS lengkap, terus juga transmisi matic, terus udah semua electrical, terus juga handbrake-nya udah elektrik, semuanya oke. Okay. Nah, kita lihat lagi nih belakangnya, ini udah elektrik juga semuanya tuh. Sunroof panoramiknya yang mencolok mata nih. Terus dari bagasinya juga ini kita nih, bagasinya luas tuh. Nah, tapi kita yang worth it banget dari sunroof panoramik cockpit Hyundai Creta terbaru tahun 2022. Mobil lagi viral, mobil terviral di 2022. Puter, puter. Mana sih? Keretanya doang. Iya. Serior, serior. Oke, segini dulu reviewnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.